Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Perangai macam tak nak mati. Kan? Dia tahu dunia ni sementara, tapi di hujung dunia tu, dikejar dunia sampai tak cukup tanah. Kan? Rumah orang besar, dia pun nak besar lagi. Kan? Kereta dia besar, dia pun nak besar lagi. Saya nak tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Jawab. Orang perempuan, saya tak nak tanya lelaki. Lelaki ni tak tahu macam-macam bahagia dia. Sebab orang lelaki dia dah paning lah. Dah buat macam-macam. Tak, bahagia orang perempuan. Tu saya tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Kat mana? Tu yang payah tu. Saya tanya, bahagia letak kat mana? Cakap. Kat hati, nampak? Dengar tak orang lelaki? Kat hati. Bahagia letak kat hati. Tapi kenapa selama ni kita tak bahagia? Puncanya sebab tanpa sedar orang perempuan, suami isteri kadang-kadang letak bahagia tu kat mata. Tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada, menyebabkan kita tak bahagia. Hui, kereta dia besar, kenapa kereta aku kecil? Tak bahagia sebab mata. Mata sibuk tengok rumah dia besar, rumah kita kecil. Sakit mata tengok anak orang tu dapat 5A, kenapa anak aku ni teruk? Sakit mata. Otak beza-beza. Anak kita mungkin bangang PSR. Oh, saya bangang. Tak pandai PSR. Saya ni cakap senang, dah faham. Tapi, mungkin Allah tulis anak kita pandai Quran. Mungkin dia tak pandai ni. Dia belajar baca buku tu, aduh, tak boleh masuk. Dia tengok tu, muntah. Tapi rupa-rupanya, dia ada kelebihan lain. Rupanya kemahiran tu bagi kat dia. Bertukang ke apa semua, dia laju. Saya dulu pernah jadi pengarah undang. Kau jangan main-main. Pengarah undang 65-70 orang puak kuasa saya. Saya punya pembantu takbir ada 6-8 orang. Kemudian 2 PA, satu India, satu Melayu. Ada sekali tu saya dengan bini saya pergi beli apa bunga-bunga lah nak pasang dekat nursery. Kat depan rumah tu nak tanam pokok ni. Masa tengok pilih tu, pokok ni cantik, pokok ni cantik, pokok ni cantik, pokok ni cantik. Sampai kat rumah susun pokok tu kan, ambil cangkul kan, cap sekali langsung ambil telefon. Weh, kau datang sini, kau tolong tanam pokok ni, nak tunjukkan bahawa bangang saya ni buat kojo-kojo macam tu. Tak terdaya, sudah telefon kat yang orang-orang yang baik-baik dengan saya tu, yang boleh tolong saya ditanam cantik elok. Sebab bukan semua orang ada kemahiran macam kita. Mata tengok bini orang lawa, sakit. Bahagia tak bahagia jadi sebab tengok bini orang lawa. Kenapa bini dia lawa, bini aku tak lawa? Jadi bini orang lawa, bini kita tak lawa sebab perbandingan tak adil. Kita banding tengok bini orang kat luar, bini kita tengah lipat kain, mana sama? Saya tak pernah tengok perempuan siap lawa macam ni, ke tudung sini, pakai sini. Gimana yang lipat kain? Tak pernah lagi. Jangan bohonglah. Tak ada mana ada lipat kain dia bersiap dia. Kan? Itu je. Kadang-kadang kan, Allah Ta'ala dah cukup hebat. Allah Ta'ala tu kan, maha hebat Allah Ta'ala ciptakan manusia tu. Kita pilih isteri kita cantik, cantik kat mata kita, tak cantik kat mata orang kadang-kadang. Kenapa tu jadi bini dia? Kan? Yang kau sibuk kenapa? Kan? Orang dulu-dulu je tengok, tak ada lah lawa abana, ada makeup-makeup mana, tak ada, ada gambar semua hitam putih. Tak hitam putih, dua tu je. Tak ada merah, tak ada biru dah. Kau make up lah macam mana, menggambar semua hitam putih. Tentang tak? Tapi dulu cuma tengok anak ramai-ramai, cuma tanya orang temeluh ni. Cuma tanya anak. Ramai-ramai nak 8-10 besok. Betul tak? Tanya orang lama, adik-beradik semua. 8-10, 8-10. Dua boleh pun okey lagi. Tak ada hal. One shot yang maknanya satu bini. Dua boleh. Tak ada hal. Sebab dulu, pukul 8 dah gelap. Hiburan tak ada. Kan kau rajin dia pam nak lampu tu kan, lampu gasoline cek 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 cek, kau rajin menyalalah rumah tu. Kalau tak, biarlah malam ni, biarlah gelap. Kan gelap-gelap tidur, gabar-gabar terasa okey, tak ada apa. Apa nak bening-bening apa tu? Kan dulu mana ada, dulu mana ada heboh Pampers mahal, Pampers mahal. Mana ada dulu kenekin dia. Kenekin mengigil-ngigil nak pakai tu jahum tu, takut tercucuk kat punai budak tu. Elok budak tu jadi orang. Kalau tanya lah mak adik, ayah anda bonda sekalian, tanya balik semula lah. Tanya balik. Hei, dulu fikir memang rasa macam tak boleh hidup anak aku tu.
Sebab dulu gaji bukan masalah. Nak taruk tanyalah yang ada benda sekalian. Betul tak? Dulu taruk gaji berapa sen mana? Tapi dek berkat tu anak-anak berjaya semua. Anak-anak berjaya. Dia lah nak kajar ayah macam mana nak hidup. Masalah tu. Ayah, dia sekarang macam ni. Tak ayah. Kan? Mata kita ni. Jangan jadi macam tu. Syukur, belajar bersyukur. Tak kira nak gak kita besar. Kan jadi tak bahagia tu. Tiga sebab manusia jadi tak bahagia. Pertama, manusia sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tengok orang kereta besar. Wahal dia dah ada kereta. Walaupun tak besar, cukup. Samsul debat naik Asia. Okey. Tak ada masalah. Saya ceramah kat Kota Tinggi itu. Cikgu-cikgu tu berbaris nak menyambut Samsul debat sampai. Berbaris kat luar sekolah. Lalu saya dengan Asia, baik tak reti. Dia ingat tak siapa-siapa datang kan, macam tu lah kan. Lepas tu saya pun masuk dalam, saya pun cakap dia sambut tunggu siapa kan, tak tahulah tu. Sampai kat dalam, ada dua orang, ustaz dah sampai. Ada dua cikgu tu, ha, dia orang tunggu siapa tu. Tunggu ustaz lah, weh ni lah. Berlari masuk dalam. Okey tuan-tuan, apa ni apa? Dulu ayah kita ni pula, motor buruk kan. Kadang-kadang berjalan kaki, jalan kaki okey, tak ada masalah, pergi kerja tak ada masalah. Naik basikal tak ada malu pun. Anak pula malu. Ayah-ayah parking sini-sini, turun sini je, turun sini je. Tak nak kawan-kawan nampak ayah naik motor. Kadang-kadang sampai macam tu sekali. Bahagia. Orang dulu ingat lagi tak lauk apa? Lauk apa? Cuk ubi. Cuk aku. Kalau yang Jawa tu sayur bening. Bukan sebab sadap benar, sebab tu je yang ada. Kan? Tapi syukur. Alhamdulillah. Elok anak-anak semua jadi orang. So, mak ayah kita dulu, mana ada motivasi-motivasi? Motivasi ke ibu bapaan. Mana ada? Dibalun dengan batang buluh, batang pisang, mana sampai semua dibalun. Tak ada pula dulu telidera. Tak ada. Tak ada sampai mampu. Sebab orang dulu merotan anak dengan ilmu. Hari ni merotan anak goram. Puih hati aku. Wah, tu orang sekarang. Orang dulu-dulu baling sabit mana? Sup, miss tu. Nah, panjang umur dia. Sebab dia memang dah training lama. Iya. Cerita maklum saya macam tu lah dulu. Dulu aja ngaji. Ada macam sekarang? Baik, ustazah start. Bukan macam tu, macam ni. Baca balik, baca balik. Bukan macam tu. Dulu, mana dapat macam tu? Macam ni, ayah apakah rotan lah. Nah. Dia tak rotan pun. Nah, ya. Malam-malam, ya. Baca balik. Baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lebda te'a, lebda bawah. Lebda padu. Oh, dulu. Baca sebelah. Lebda da'an, lebda bawah. Lebda depan on. An, en, on. Dulu. Baca selang lima muka. Selang lima. Oh, laju dia makin laju. Aina te'a, lamda te'la, mimnya mati bawah, minun da te'na. Maksud saya tak ingat apa-apa. Apa bunyi tu lah. Ala, 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 mi, mi, na. Ala, mi, na. Tengok panjang pendek mana. Ala, mi, na. Macam boleh. Masa tu, sadih kena marah. Aina te'a. Lam da te'la. Pergi simpan. Wuh, simpan. Dulu. Budak sekarang mengaji. Abatal saja. Ha, khoda zaro. Sekarang. Ikrok dia dulu lain kan, dulu lain, tapi semua cerdik-cerdik. Kalau tanyalah, bila kau khatam Quran? Darjah 2. Bila kau khatam Quran? Darjah 1. Kau? Aku tadi kau. Oh, steady. Berapa kali khatam? Itulah sekali. Itulah masalah. Tu yang kita nak kena ubah tu kan.